Untuk soalan 8, soalan 8 ialah soalan matriks. Dia bagi kita matriks P, matriks P lengkap 1, negatif 3, 8, 12. Dan matriks Q, matriks Q tak lengkap, ada huruf N, ada huruf M. Dan dia bagi tahu keadaan PQ ialah 1, 0, 0, 1. Cari nilai M dan nilai N. Okey. PQ 1, 0, 0, 1 ni maksud dia ialah P kalau kita darab dengan Q, dia akan dapat matriks identiti. Untuk dapat matriks identiti, mestilah yang ini darab dengan matriks sonsang. Ini ialah matriks sonsang ni. Jadi yang ini, kita jangan hiraukan dulu. Kita fokus yang ini je. Okey. Jadi P ialah 1, 8, negatif 3, 12. Okey. Macam mana kita nak cari matriks sonsang? Nak cari matriks sonsang daripada P, kita akan buat 1 per, yang ini kita silangkan, 1 dengan 12 tolak, yang ini silangkan pula, 8 dengan negatif 3. Okey, macam ni. Lepas tu kita buka bracket, 12 dengan 1 tukar tempat, 12 naik 1 turun. Negatif 3 dengan 8 tukar tanda. Negatif 3 ni negatif, tukar jadi positif. 8 positif tukar jadi negatif. Okey. 1 dengan 12 tukar tempat. Negatif 3 dengan 8 tukar tanda. Negatif tukar jadi positif, positif tukar jadi negatif. Okey. Sama dengan 1 per bracket yang panjang-panjang ni saya tekan kalkulator. Okey. Bracket 1 tutup 12 tolak 8 negatif 3. Okey, sama dengan 36. Okey, dapat 36, saya tulis sini. Yang belakang salin balik, 12 negatif 8 3 1. Okey. Bila saya dah dapat macam ni, saya bandingkan dengan yang ini. Tengok, 12 negatif 8 sama kan? 12 negatif 8 sama. 1 pun sama. Maksudnya M berapa? M ialah 3. M ialah 3. Yang ni M kita. Okay. N kita? N kita ialah 36. So, N ialah 36. Okay. Ha, jadi, selesailah. M 3, N 36. Sekarang kita tengok soalan B. Soalan B dikata bilangan kemeja T berjenama R dijual oleh seorang pekedai adalah 3 kali bilangan kemeja T berjenama S. Maksudnya R sama dengan 3 kali ganda S. Jadi saya boleh tulis macam ni. R sama dengan 3S. Okey. Itu maklumat yang pertama. Maklumat yang kedua, dia cakap jumlah jualan kemeja T, jumlah jualan kemeja T maksudnya dua-dua jenama ni lah yang diperoleh pekedai itu pada hari itu ialah 432. Maksudnya 8R tambah 12S, kita akan dapat 432. Okey. 8R tambah, ini harga satu lay t-shirt 8R tambah 12S sama dengan 432. Ok, 8R, sebab R ni, sebab kita tak tahu bilangan bilangan t-shirt R tu berapa. Harga satu lay kita tahulah, 8R tambah harga selai S, 12S, sebab kita pun tak tahu bilangan S berapa. Kalau tambah dua-dua tu, kita akan dapat 432 semua sekali. Ok, sekarang masalah kita ialah R sama dengan 3S. Sepatutnya R dan S dua-dua berada dekat depan, kan? Macam ni kan, R dengan S berada dekat depan, nombor dekat belakang. Jadi untuk yang ini, kita pindahkanlah 3S ni pindah ke depan, dia akan jadi R tolak 3S sama dengan 0. Ok, sekarang R dekat depan, S pun dekat depan, belakang tinggal 0. Ok, bila saya dah ada macam ni, saya tulis elok-elok R tolak 3S sama dengan 0. Yang ini, yang ini 8R
tambah 12S sama dengan 4, 3, 2. Ok, bila dah cantik macam ni, kita buat matrix lah. Kita tulis dalam bentuk matrix, dalam bentuk bracket. Sini ada nombor 1, 8, negatif 3, 12, RS sama dengan 0, 4, 3, 2. Ok, bila sampai sini, RS saya saling kat bawah sama dengan, ok, sepatutnya sama dengan ni bagi sebaris dekat sini baru cantik, eh. Tapi saya takut nanti tak muat kat tepi ni, saya jarakkan ke tepi sana sikit. Ok, RS sama dengan 1 per yang ni kita silangkan 1 dengan 12, 1, 12 tolak, silang ini 8 dengan negatif 3, 8 negatif 3. Ok, buka bracket, 1 dengan 12 tukar tempat, 12 naik 1 turun, negatif 3 dengan 8 tukar tanda, negatif 3 negatif tukar jadi positif, 8 positif tukar jadi negatif. Ok, yang belakang ni salin balik 0, 4, 3, 2. Ok, bila sampai sini, apa yang saya buat ialah 1 per yang bracket banyak ni, tekan calculator. Ok, bracket 1, 12 tolak 8 negatif 3. So kita akan dapat 36. Ok, yang belakang ni saya salin balik, 12 negatif 8, 3, 1, 0, 4, 3, 2. Ok, bila sampai sini, 1 per 36 saya salin balik. Ok, sekarang kita ada dua matrix. Matrix yang depan ni kita ambil yang melintang, matrix yang belakang ni saya ambil yang menegak. Ok, so 12 dengan 0, bracket 12 dengan 0, tambah, mesti tambah 3 dengan 432. Ok, 12 dengan 0 tambah 3 dengan 432. Yang atas ni selesai, bawah pula, negatif 8 dengan 0, negatif 8 dengan 0 tambah 1 dengan 432, 1 dengan 432. Ok, bracket 1, 4, 3, 2 tutup, sama dengan 1 per 36. Bracket yang panjang ni saya tekan ke calculator. Ok, 12 0 tambah 3 lagi 432. So kita akan dapat 1296. 1296 yang atas ni. Yang ni dah selesai, kan? Yang bahagian atas ni dah selesai, saya buat yang bawah pula. Bracket lagi, negatif 8 0 tambah 1 lagi 4, 3, 2. So saya akan dapat 4, 3, 2. Ok, sama dengan, bila dah sampai sini, 1 per 36 darab 1296. Kita tekan calculator lagi, 1 per 36 darab, darab dengan 1296. Ok, kita dapat 36. Jadi dapat 36. 1 per 36 darab 1296 dapat 36. Bawah pula, 1 per 36 darab 432.
1 per 36 darab 432. Kita dapat 12. Okey, kita dapat 12. Siapa yang dekat atas tadi? Ni. Yang atas ialah R, yang bawah ialah S. Jadi R, berapa helai T-shirt R? 36. Berapa helai T-shirt S? Dapat 12.